warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SDN Bakti Jaya 5 mengucapkan selamat dan sukses kepada anak-anak kelas 6 tahun pelajaran 2019-2020. Dan selamat datang kepada calon peserta didik SDN Bakti Jaya 5 tahun pelajaran 2020-2021. Bakti Jaya 5 selalu di hati mengukir prestasi. Yes! Jaya, 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 jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku kelas 6 dari kelas 1, dari kelas 6A, kelas 6B, kelas 6C, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Ibu bisa menyapa kalian walaupun lewat. Betapa rindunya Ibu dan kami semua guru-guru ingin sekali bertemu dengan kalian. Kita bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa kita haturkan selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di akhir zaman. Anak-anakku yang Ibu cintai, pada kesempatan hari ini Ibu mengucapkan selamat kepada kalian yang mana pada tanggal 15 hari ini, tepatnya hari Senin 15 Juni 2020, kalian Ibu nyatakan lulus semua dari SDN Bakti Lama Jaya. Sekali lagi kepada kalian, ini adalah awal kalian untuk melangkah kepada sekolah ke jenjang berikutnya atau selanjutnya. Ibu di sini berdoa dengan guru-guru semua kepada kalian. Jadilah kalian generasi-generasi penerus sesuai dengan harapan bangsa. Semoga kalian mendapatkan sekolah yang sesuai kalian harapkan. Dalam kondisi dan situasi seperti ini, dengan masa pandemi COVID-19 yang bukan kita harapkan atau bukan inginkan, tetapi kita harus berdamai dengan COVID-19, anak-anakku pastinya ruang gerak kalian terbatas sekali. Seperti yang sudah kita rancang, ada pelepasan, ada perpisahan, kita sudah rancang kebahagiaan yang akan kita laksanakan nanti dalam perpisahan. Tapi ternyata Allah pula lah yang memiliki kehendak bahwa sekarang kita harus menghilangkan semua rancangan yang sudah kita rancang. Tetapi tidak demikian, kami sebagai orang tua kedua di sekolah selalu mendoakan kalian agar kalian selalu sukses dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Jangan terbatas dengan COVID-19 ini. Kalian harus bisa menggali ilmu dari medsos atau gunakan daring atau dalam jaringan, ya, menggunakan. Kemudian anak-anakku, pesan dari Ibu untuk kalian semuanya, melangkahlah kalian ke depan, bulatkan tekad. Tinggikan cita-cita kalian, raihlah cita-cita kalian setinggi bintang di langit. Tetapi rendahkanlah hati kalian seperti mutiara di dasar laut. Yang mana ketika kalian nanti sudah keluar dari SDN Bakti Jaya 5, tidak ada istilah kalian bila ketemu dengan ibu, bila ketemu dengan guru-guru kalian, bilang sama kalian, itu adalah bekas guru aku. Jadi tidak ada istilah guru bekas di sini, ya. Tapi guru kalian ketika di SD, sapalah kami, dan kalian harus menjadi generasi yang berkarakter. Bukan hanya pinter, bukan hanya smart, tapi ilmu dunia akhirat kalian harus kejar. Berkarakter artinya tahu sopan santun, tahu etika, tidak boleh pintar, tetapi tidak tahu etika. Itu yang Ibu harapkan. Sekali lagi, dimanapun kalian berada, harus bisa menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan sekolah. Bila mana kalian, nama kalian baik,
itu sekolah pasti akan terbawa. Oh, anak itu berasal dari SD mana ya? Kemudian anak siapa ya? Nah, kalau kalian berprestasi di bidang hal yang positif atau yang baik, itu kami akan terbawa menjadi baik. Tapi sebaliknya, bila kalian tersandung dengan hal yang negatif, itu juga pasti akan ditanya, anak siapa ya? Dari SD mana ya tadinya? Seperti itu. Jadi sekali lagi, jangan katakan kami sebagai bekas guru atau bekas kepala sekolah. Tapi ibu bapak guru kepala sekolah kami ketika di SD. Dan kalian tentunya nanti akan berubah wajah kalian, isi kalian. Pasti ibu dan bapak guru akan lupa, oh iya ini siapa ya? Karena pasti akan berubah. Beda dengan orang tua atau guru. Pasti akan semakin tua dan mungkin tidak akan banyak berubah. Dimanapun kalian berada dan ketemu, sapalah kami. Itu pesan dari ibu dan bapak guru. Pada kalian sekali lagi selamat kami ucapkan buat kalian semuanya. Selamat atas kelulusan dari SDN Bakti Jalima. Selamat menempuh perjalanan ke depan selanjutnya. Dan doa kami selalu menyertai kalian. Itu saja pesan dari ibu. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami semua selama membimbing kalian. Itu semata-mata karena kami sayang kepada kalian semua. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas dong itu bocor. Bocor. Yuk, siap. 1, 2, 3. Yuk. 1, 2. Maskernya taruh dulu. Jadinya main bola. Enggak boleh pakai masker. Awas biar kelihatan. Ya, enggak tangannya tuh seragamin, formal. Bapak-bapak gabutnya belum? Ya sendiri belum juga. Dah, gantian. Pak Irman, itu video apa-apaan sih, Irman? Ayo, kita video. Apa nih? Itu kan video. Yang mana? Ini. Oh iya. Buset dianya. Ih, yang rapi kenapa ya? Kayak ini ya. Rapi dulu. Rapi dulu. Atuh. Ya, kenapa lah kayak gitu, Bang? Udah, gak mau. Lanjut. Buruan. Pak Hadi, jangan pakai masker dulu. Oke, siap. 1, 2. Nih lah, Pak Didit kayak ABG. Kayak itu. ABK. 1, 2, 3. Nah, terus apa lagi? Bebas nih. 1, 2, 3. Ah, bagus. Apa lagi? Gabut. Udah kayak gitu aja ya. Acak-acakan kayak gitu. 1. Acak-acakan ya. 1, 2, 3. Keren malah acak-acakan. Lagi bagus lagi. Acak-acakan aja. Bagus deh barisnya. Udah belum? Udahlah. Enggak ada akhlak. Ini di tengah, di sini sayang. Mama mana di tengah nih? Tengah-tengah cowok. Iya. Oh, itu ada. Satu lagi. Oh, berarti kita dari sana.
Jangan di pinggir. Pinggir. Tadi di pinggir. Murah. Yuk.
Oke, sekarang siap ya. Tadi ini masih soalnya belum bangun. Oke, siap. Ya. Selamat dan sukses kepada kepada apa untuk si ada yang untuk kepada 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 selamat dan sukses kepada anak-anak tahun pelajaran kepada ya. Oke, siap ya posisinya. Oke. Eh yang kita sekarang foto kan. Itu lah guys. Yang kamera barusan habis syuting. Kamera yang HP. Untuk yang kamera belum foto, yang HP belum foto. Ayo